Yo, halo Sobat Tiston, kembali lagi di channel HMM Universitas Pertamina. Ya guys, di video kali ini kami akan membagikan berbagai tutorial yang mungkin akan berguna untuk kalian ke depannya ya. Untuk video kali ini kami akan membagikan tutorial cara membuat nomor panjang dan titik dua otomatis. Pertama, kita menuju ke aplikasi Excel-nya. Kemudian, untuk membuat nomor sampai 1000 lebih otomatis, pertama-tama kita klik kolomnya, kemudian kita klik nomor 1 terlebih dahulu. Kemudian kita klik enter. Kemudian kita klik menu fill, kemudian series. Kemudian pada settingan ini kita pilih series in columns. Kemudian dari step value nomor 1, kemudian stop value-nya kita misal 1000. Kita ketik 1000. Kemudian setelah itu kita klik tombol OK. Maka akan otomatis sampai 1000 lebih. Untuk ke samping, contohnya sama saja, kolom yang telah berisi nomor 1, kemudian kita ke menu fill, menu series. Kemudian pada series ini bedanya, tadi kan kita pilih menu kolom, sekarang kita menu rows. Kemudian state value dari 1 ke 1000, otomatis terisi sampai 1000. Kemudian untuk membuat titik 2 otomatis, caranya adalah kita buat dulu seperti ini. Kemudian kita klik kanan, pada menunya kita pilih menu format cell. Kemudian pada menu kategori kita pilih custom. Pada tipenya ini kita ganti dengan add spasi, kemudian bintang spasi, tanda petik 2, lalu titik 2, terus tanda kutip. Lalu kita klik OK, maka akan otomatis muncul tanda titik 2 otomatis. Begitulah caranya.